Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat pemirsa YouTube, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa maulana Muhammad. Dalam perjumpaan kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu muhabbah kirim mimpi, atau lazim juga disebut ilmu pelet kirim mimpi. Ilmu ini bekerja dengan mempengaruhi alam bawah sadar wanita sehingga ia akan selalu terpikirkan rindu dan cinta kepada pengirim pelet tersebut. Ilmu pelet kirim mimpi atau juga disebut sebagai ilmu pelet perang sang wanita merupakan ilmu pelet yang targetnya wanita. Seorang wanita yang dikirimi ilmu ini akan selalu memimpikan sosok pengirim pelet dalam tidurnya, sehingga wanita itu selalu terbayang-bayang dengan pengirim ilmu pelet ini. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba si wanita tersebut akan mudah gelisah dan selalu merasa rindu dengan sang pengirim pelet tersebut, sehingga akan muncul rasa cinta dalam hatinya. Namun perlu diperhatikan bahwa ilmu ini hanya bisa bekerja pada wanita yang sudah dikenal. Jika digunakan untuk wanita belum kenal, maka akan sulit untuk menembus hati wanita tersebut. Dan waktu yang tepat untuk mengirim ilmu pelet ini yaitu pada sepertiga malam atau lewat jam 12 malam, karena pada saat itu si target sedang tidur pulas, sehingga pengaruh pelet ini bisa lebih maksimal. Meskipun demikian, ilmu pelet kirim mimpi ini seharusnya digunakan untuk tujuan yang baik. Misalkan untuk merangsang istri yang mulai kurang hangat dengan suami, atau untuk memikat wanita yang ingin dinikahin, dan bukan untuk tujuan main-main atau mempermainkan perasaan wanita. Caranya, Anda sholat hajat 2 rakaat terlebih dahulu. Sebelum membaca amalannya, Anda kirim Fatihah atau tawasulan terlebih dahulu. Yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga Syekh Sultan Maurabi, dan yang keempat yaitu kepada si target. Lalu membaca amalan ini sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryamu nikahin Zakarin fi farjiha, sebut nama target, minal isya'i ila subhi bihaqqi fulaki ajaba wan nikahi fi surati wa misali faman takallamani yuhibbuni wa man ra'ani habani birahmatika ya arhamar rahimin. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari ilmu ini, Anda harus sabar dan istiqomah melakukan ritual ini setiap malam hingga 3 malam berturut-turut. Dan insya Allah di hari ketiga sudah terlihat hasilnya. Perubahan akan nampak dari orang yang Anda targetkan. Karena orang yang Anda targetkan akan bermimpi, dan mimpi semalam akan selalu terbayang-bayang oleh target. Semoga bermanfaat untuk kebaikan, dan semoga apa yang menjadi hajat Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.